Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi, kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara enggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya, selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Hei, itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga.